Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada bus Sudiro tunggu aja ya. Ini adalah armada Samoa dengan bodi XHD S-Series yang menggunakan mesin Scania K410 ya. Ini untuk busnya seperti ini ya penampakannya. Dan ini bisa kalian download untuk livery serta modnya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan review untuk armadanya ini ya. Pertama kita cek untuk perlambatannya dulu. Untuk lampu dekatnya seperti ini ya. Untuk lampu dekat, lalu lampu jauhnya seperti ini. Lalu untuk lampu hazard, seperti ini. Ini menyala ya untuk lampu hazardnya. Sen kanan, lalu sen kiri juga sudah menyala. Setelah itu kita akan menyalakan wiper. Oke, di sini wipernya bergerak ya semuanya. Atas dan bawah di sini sudah bergerak. Lalu setelah itu kita buka untuk pintunya. Ini pintunya menggunakan sliding door semua ya, depan dan belakang. Dan ini untuk bisnya ini keren banget ya. Untuk base-nya ini tidak terlalu kaku maupun tidak terlalu gimana gitu ya. Ini untuk face-nya ini mirip banget sama aslinya. Apalagi untuk selendang sampingnya ini, pilar B-nya yang seperti bumerang itu keren banget ya di sini. Untuk lekukan di kaca face itu tidak terlalu kaku ya untuk lekukan di sini itu. Nah, di sini kaca bagian atas itu tidak kaku ya. Biasanya itu ada mod yang terlalu tegak atau terlalu bengkong ya biasanya. Ini sudah pas. Ini cocok banget bagi kalian yang berminat dengan mod XHD dengan mesin Scania K410 ya. Oke, setelah itu kita akan mengecek ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya. Ini seperti bis aslinya. Ini liverynya keren banget. Lalu kita cek untuk hazardnya, di sini menyala. Sen kanan, sen kiri juga sudah menyala. Lalu setelah itu kita cek lampu malam. Untuk lampu malam di sini sudah menyala dan lampu remnya ini di sebelah mana ya? Oh, jadi satu sama lampu malamnya ya. Jadi kita matikan. Nah, jadi satu ya. Untuk lampu setnya ini seperti ini. Untuk lampu mundurnya seperti ini ya. Dan kita cek untuk bagian interior. Untuk di bagian interiornya seperti ini. Ini detail banget ya, walaupun ini statusnya mod free, tapi untuk modnya ini detail banget ya. Apalagi untuk dashboardnya ini, wow, mantap ya. Kalian wajib coba ini modnya. Lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian animasi. Animasi pertama di sini adalah membuka bagasi. Tentunya bagasinya sudah plong ya di sini. Dan di sini menggunakan toilet bagian belakang ya. Jadi untuk bagasi bagian kiri itu bisa terbuka dua-duanya. Untuk animasi kedua di sini membuka kap mesin, dan di sini mesinnya wow. Sudah ada mesinnya. Walaupun ini dua dimensi atau gambar, tetapi untuk mesinnya ini keren banget ya. Lalu untuk animasi ketiga adalah menurunkan suspensi ya. Oke, bagi kalian yang berminat dengan modnya serta liverynya, silahkan cek link yang ada di bawah ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel, salam Busit Mania.